Informasi pertama ini informasi kabar bahagia datang dari Ricky Harun yang sekarang telah menjadi seorang ayah. Oke, dan kali ini Ricky Harun akan bercerita tentang kelahiran anak pertamanya tersebut. Kebahagiaan saat ini tengah dirasakan oleh salah satu aktor tanah air, yaitu Ricky Harun. Karena sang istri tercinta, Herviza Novianti, telah melahirkan putri pertama mereka di salah satu rumah sakit yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Bidadari kecil yang lahir pada hari Kamis, 30 Oktober tersebut, diberi nama Mikaela Akiza Pratama. Good people, seperti apa rasa bahagia anak dari Donna Harun ini? Berikut liputannya. Ya, kenalin, ini anak pertama kita, Mikaela Akiza Pratama. Mikaela itu artinya malaikat dari malaikat Mikael. Kalau Akizanya anak Ricky dan Viza. Ini lahirnya tanggal 30 bulan Oktober 2014 jam 6.15 pagi. Lahirnya normal, beratnya 2,9, 60 kg, tingginya 51 cm. Bahagia pasti, terus apa ya, yang ditunggu-tunggu, akhirnya udah nongol. Kalau gue sih masih gak percaya anak gue. Gue di sini kayak ini, namu, kayak jenguk anak orang gitu kan, baru lahiran, temen lahiran gitu. Masih belum percaya aja. Dari awal emang niat gue pengen lihat kan anak gue lahir kayak gimana gitu. Terus dia juga niat normal, alhamdulillah dikasih jalannya. Selamanya pas pembukaan 1, kedua, ketiga, karena dari Selasa udah pembukaan 1, tapi pembukaan 2-nya masih kayak besokannya gitu-gitu. Jadi emang harus nginep di sini dari Selasa, tapi baru lahirnya Kamis pagi. Nemenin dia dari pembukaan juga itu teriak-teriak apa segala macam, jungkir balik lah, marah-marah lah apa gitu, udahlah ya, sabar aja gitu. Dia namanya orang sakit kan, dia bilang sakit, ya Allah udah dong jangan sakit kayak gini dia. Sama juga kan kontraksinya pembukaannya emang sakit, cuman emang dari awal niatnya emang normal, jadi ya ditahan-tahan ya untungnya bisa. Gue juga nemenin pas lahirannya, pas ngeden-ngeden, pas dia keluar gitu, kepalanya baru keluar, suruh foto sama dokternya, jadi ngeliatlah semuanya. Bagian gendong-gendongin, tenang-tenangin aja. Tapi sama ngasih udah, semangat ya kan? Dia udah berani sih, maksudnya kan suka ada yang takut, masih bayi merah apa, suka gak mau gendong, tapi dia udah langsung berani. Kalau mandiin, ganti popok, ya ibunya dulu aja. Papanya kalau emergency, ya nah, bagi waktu sih gak diatur-atur banget ya, karena gue juga syuting itu mulai malam, breaknya siang, jadi siang gue bisa di rumah nemenin gitu. Sedangkan kalau siang bayinya tidur. Ya kan, jadi malamnya dia bergadang sama bayinya ngurusin anaknya, guanya kerja gitu. Kamarnya dia bareng sama kamar kita, jadi gua nggak mau bikin satu kamar khusus dia karena akan jauh kan kamar gue sama kamar dia gitu. Toh juga nggak kepake kamarnya masih umur segini, nanti pas udah gede udah bisa mulai tidur sendiri baru kasih kamar. Mudah-mudahan sehat semua, terus jadi anak yang soleha, pokoknya yang berguna, yang berbakti, nurut, pokoknya yang baik-baik aja lah semuanya ya. Congratulations. Yeah. Congratulations ya buat Kirun sama Viza. Iya, yeah, baby girl. Aduh, ini anak-anak anak yang sangat cantik. Mikaela Akiza pertama ini anaknya perempuan dan happy banget ya, udah dinanti-nantikan akhirnya datang juga dan semoga membawa rezeki seperti nama doanya ya kan. Okay. Nah, jadi anak yang sehat, pintar, selalu membanggakan, dan itu tuh kalau suami tuh harus mendampingi istrinya melahirkan biar tahu susahnya kayak apa, dicakar-cakar gitu kan lagi lagi susah-susah dicakar-cakar, jadi ada pelampiasan suaminya. Tapi itu ya kita doakan semoga bahagia. Amin. Terus ya.